Pemirsa, setelah disetujui DPR, Komjen Pol Badrodin Haiti hari ini dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri yang selama ini lowong. Kita langsung saja bergabung ke Istana Negara untuk mengikuti pelantikan Kapolri baru Komjen Pol Badrodin Haiti. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 Polri tahun 2015 tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti, MRP 580708887 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan Presiden ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia . Bahwa saya
rahasia akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya, sesuatu yang menurut sifatnya, atau menurut perintah harus saya rahasiakan, atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja, atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara. Saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur dan tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti. Dimohon kepada para saksi dan calon Kapolri menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Dan para saksi dan Kapolri, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh undangan lainnya. Thank you.